Seperti inilah suasana ujian praktek akhir semester mahasiswa Akbar Majapahit jurusan Pastry pagi. Ujian di akhir semester ini, para mahasiswa diberi kesempatan oleh dosen pengajar, yaitu mereka diberi kesempatan untuk membuat cake dengan variasi yang tidak ditentukan. Jadi, para mahasiswa bisa membuat sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Keseriusan dalam ujian di akhir semester ini membuat para mahasiswa harus benar-benar serius. Karena selain variasi dan rasa, mereka juga harus bisa membuat tampilan sebuah cake yang benar-benar menarik, agar saat penilaian nanti, hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hari ini kami sedang melakukan ujian untuk triwulan akhir. Persiapan saya sebelum mengikuti ujian praktek ya di rumah. Perasaan untuk pertama ujian ya mungkin canggung ya, agak sedikit grogi. Tapi setelahnya kalau sudah selesai ujian kita merasa puas. Harapan saya setelah ujian ini jadikan pengalaman pertama aja lah, agar buat pacuan kedepannya biar bisa lebih maju dan bisa berusaha maksimal mungkin. Persiapan sebelum ujian nggak ada sih persiapannya, cuman latihan-latihan biasa sama perasaannya awalnya biasa, pas udah hari H deg-degan. Harapannya untuk ke depan bisa menjadi orang sukses, bisa punya usaha sendiri, bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat di sini. Ya, persiapannya sudah mulai 1 bulan yang lalu. Sudah dipikir-pikirkan dulu bagaimana persiapannya, modelnya mau gimana, mau buat apa. Jantungan deg-deg-deg, soalnya waktunya cuma 3 jam, terus mepet kita membuat bukan hanya 1 produk tapi 2 produk. Ya, harapannya semoga bisa memberikan yang maksimal, bisa mendapat nilai yang baik, dan ya masih tidak mengecewakan ya. Dalam ujian akhir semester mahasiswa jurusan Pastry pagi ini, para mahasiswa hanya diberi waktu 3 jam saja oleh dosen pengajar. Dan setelah waktu yang ditentukan selesai, masing-masing mahasiswa harus meninggalkan ruang praktek ujian karena tim juri dan dosen akan menilai langsung hasil cake yang mereka buat. Setelah penilaian tim juri dan juga para dosen selesai, selanjutnya mereka diberi pengarahan dan sedikit kritik dan saran oleh para dosen pengajarnya masing-masing tentang variasi, rasa, dan kreativitas yang mereka buat.
vitality. Culinary, that's all solution for tourism. Hospitality. Dan setelah hasil penilaian dari juri dan para dosen selesai, mereka juga diperlihatkan hasil nilai ujian yang mereka buat pada akhir ujian semester ini. Nah, itu tadi ujian praktek di akhir semester mahasiswa Akbar Majapahit jurusan Pastry pagi. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian dapat tercapai. Tourism Academy. Wave, wave, you go. Hold it control.